Mobile Legend. Nomor sepatu 40. Makanan favorit di lokasi syuting. Ini nomor sepatu masing-masing atau gue nyebutin nomor sepatu dia? Iya. Ih, gue bukan 40, kalau salah gimana? Oh, salah. Salah. Gue juga bukan 41. Ya, abis kayaknya kecil. Nambah lagi peributan aja gitu. Di dalamnya gede. Luar kelihatan kecil, tapi dalamnya gede. Paduan gua. Oke, makanan favorit di lokasi syuting. Nastar. Apaan nastar gua salah? Nastar gua dicolong. Itu kan bukan makanan favorit gue. Tapi dicolong. Ya, tapi bukan kan lu kasih, oh, jadi lu gak ikhlas. Yang satu dicolong. Oh gak ikhlas. Yang satu. Oh gak ikhlas. Katanya buat gue gara-gara lo telat terus lo ngasih hadiah. Yang itu emang terus sekarang disebut-sebut. Enggak ikhlas, Ben. Ikhlas, yang itu ikhlas. Dia sukanya Shirataki. Bener gak? Yes. Betapa pedulinya gue sama lo kan? Ya, lihat-lihat apa yang lo lakuin barusan ke gue. Ya. Jahat! San aku jijik! Maafin, maafin! Aku tahu dia. Bagus sama pemain-pemain. Apa buku? Benar? Ya. Tempat wisata favorit diri? Tokyo. Benar? Ya. Berarti Bapak ya. Kebiasaan pas syuting, kebiasaan Mamet apa Bio? Main handphone. Mobile Legend. Benar ya Mamet? Iya betul. Kebiasaan diri pas syuting? Nyanyi. Nyanyi seakan-akan di ruangan itu dia sendiri. Kebiasaan unik yang gak banyak orang tahu, kebiasaan unik Mamet apa nih yang gak banyak orang tahu tapi gue tahu Mamet. Oh dia punya penyimpangan. Dalam hal berpakaian, dia tiba-tiba dia punya baju golden egg. Jadi wow. Bajunya golden semua, kepalanya bentuk telur. Kok gak pernah dibayangin? Jadi 2016 ketika kita lagi jalan-jalan ke Jepang, dia minta temenin ke satu toko itu yang mau beli apa sih? Beli kostum telur emas. Buat saya, kalau orang lain itu kan Valentine tiap hari, makanya dari kasih sayang, makanya sayang tiap hari. Enggak, saya Halloween tiap hari. Oke. Okay. Kebiasaan unik milih yang gak banyak orang tahu tapi lo tahu. Kebiasaan unik. Kalau nyari pasangan yang makannya lebih gede. Benar. Iya lah. Ya iya lah. Ya iya lah. Ya, emang lebih kecil gak tau? Iya, gini. Kayak pacaran sama anak kecil. Oke, thank you. Terima kasih. Oh ya, jangan lupa saksikan film Mini dan Mamet tanggal 20 Desember 2018. Di bioskop kesayangan kamu. Dadah. Dadah.